told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Hi, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Okey, hari ni tonton video saya sampai habis. Kalau nak tahu bagaimana cara saya menjaga pokok gladidia. Nampak kat belakang-belakang ni semua pokok gladidia. Okay, ada orang cakap gladidia ni susah nak jaga. Ada orang cakap dia senang, daun dia terbakar. Ada orang cakap tepi-tepi dekat daun dia tu senang terbakar. Macam-macam lah. Gladidia ni memang pokok yang susah kita nak jaga. Lama jugalah saya nak belajar cara-cara penjagaan gladidia ni. First, pokok yang paling saya suka keladi, pokok keladi. Kedua, saya berminat dengan gladidia. Mula-mula kalau kita nak bela, kalau kita tak ada ilmu di dada, ilmu ataupun rajin tengok video orang, kita tak belajar cara-cara macam mana nak jaga dia sebelum kita nak beli, memang susah. Gladidia ni memang susah. Okey. Pokok gladidia saya, alhamdulillah lah, semua semakin gemuk, semakin rimbun. Ha, nampak tak ada yang daun terbakar. Ha, nampak. Satu, ada juga yang dah besar tapi saya tak larat nak angkat. Okey, dua. Nampak. Ni yang dah rimbun sangat, ni yang paling saya suka, ni yang paling saya suka. Ada dua jenis ya. Ya, ada yang macam ni. Yang ini memanjang kecil, lepas tu dia punya batangnya lipis-lipis. Ada yang satu saya tak boleh nak angkat lah, tak larat. Daunnya lebar. Macam ni daunnya lebar, dia punya batang besar-besar. Dia ada dua jenis lah kat sudut saya. Lepas tu, ni yang paling besar. Ada lagi besar dari ni tapi keladi yang lain lah, nampak. Rimbun sangat. Saya buat video gladidia ni, hari tu pun saya pernah ada buat juga. Tapi ada juga yang mesej saya, kak buatlah video cara memperbanyakkan. Sebab hari tu saya tak ada buat cara memperbanyakkan. Okay, kalau korang macam nak saya buat video apa, share je dekat saya. Kalau saya ada bela pokok tu, saya ada dekat rumah pokok tu, saya boleh je ajar macam mana cara kita nak menjaga, menanam dan memperbanyakkan. Kalau kita ada ilmu, kita share je kat orang. Jadi macam yang tak tahu jadi tahu, dia faham, suka tengok video saya. Terima kasih banyak yang selalu support video saya, okay? Dan bagi saya idea apa yang saya nak buat selepas ni, memberi saya idea tu bagus, okay? Dan ada juga yang macam, kak ni macam ni, bunga ni macam ni. Sebab saya memang pokok-pokok ni memang saya susah nak ingat nama sebab terlampau banyak. Kadang orang pun saya lupa nama. Nama-nama orang pun, kadang-kadang kawan-kawan pun saya terlupa. Sebab saya kalau nama-nama ni memang susah sikit ingat. Dari kecil memang macam tu. Lepas tu yang saya ingat macam ni lah, gladidia. Macam tu je. Kalau nama-nama tu memang susah sikit. Okay. Yang ini jenis hijau semua. Yang ini paling susah nak jaga. Yang ini paling susah nak jaga. Bagi saya lah yang ini paling susah. Ini paling susah saya nak jaga. Sebab dia tak boleh terlampau banyak air. Tak boleh kena panas langsung. Keladi dia ni semua memang tak boleh kena panas. Kalau kena panas nanti daun layu, terbakar. Lebih air pun tak boleh. Okay, kalau macam ni, korang tengok ya. Dia punya tanah tu nampak macam basah.
Kalau nampak macam basah, korang tak perlu, apa cakap, tak perlu siram. Lagi korang letak bahagian dalam kan, bahagian bahagian redup-redup. Kalau bahagian redup-redup tu, kita siram 3 kali sehari, 4 kali sehari, tengok pada tanah. Kalau tanah tu basah, korang tak perlu siram keladidia ni. Tak payah hari-hari. Keladidia ni memang tak suka air. Dia suka macam tempat redup, tempat lembap. Tapi lembap tu bukannya macam lembap dia sentiasa nak kena air. Tak ada. Kalau dia punya kering-kering pun tak boleh. Macam tu. Kita kena pandai-pandai tengok media tanah dia. Kalau media tanah dia tu masih basah, korang tak perlu siram. Senang je keladi dia ni. Kalau media tanah tu kering, baru korang siram. Ada juga yang jenis tanya, "Kak, kenapa saya punya keladi dia ni layu, kering?" Layu, kering tu bermakna kurang air. Macam tu. Kita senang je. Tengok je dekat tanah, korang cucuk sampai dalam, dekat pot korang tu. Kalau korang rasa tangan korang basah, korang tak perlu siram. Kalau kering, korang siram. Macam tu. Tak semestinya kena panas dia terbakar tau. Terlebih air pun boleh. Dia punya, dia macam ada tompok-tompok terbakar. Lepas tu sekeliling. Dia mesti sekeliling. Kalau kena panas, dia terus bakar semua. Dia terbakar semua. Kalau kebanyakan air, dia akan tepi. Tepi-tepi ni mesti ada terbakar. Lepas tu ada setengah orang suka letak dalam rumah. Dia letak dalam rumah pun tak boleh juga. Sebab tak kena cahaya matahari. Itulah saya cakap tadi, dia memang tak boleh kena cahaya matahari langsung. Tapi kalau di koridor, dia redup-redup tapi kena cahaya matahari juga. Tapi kalau di dalam rumah, langsung tak kena cahaya matahari. Macam tu. Dia tak, memang tak boleh kena cahaya matahari. Tapi kalau diletak di koridor tu kan, dia ada macam sikit-sikit samar-samar. Macam tu kan, dia ada cahaya. Macam tu. Tapi dia tak boleh panas terik, tak boleh. Dia memang keladi dia ni tak boleh kena langsung cahaya matahari. Cahaya matahari tak boleh. Lepas tu media tanah tu, kita kena banyak pakai media tanah yang poros. Jangan pakai media tanah tu semua tanah, tak boleh. Kena cari media tanah yang poros. Media tanah yang poros ni, contoh sekam bakar. Dia bagus dekat sekam bakar, sekam padi. Memang dia suka. Tapi jangan taruh sabut kelapa. Sabut kelapa tak boleh lah. Macam banyak sangat tak boleh. Saya taruh jugalah tapi sikit-sikit. Sebab saya ni bekerja, saya jarang siram dia. Saya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang empat hari sekali. Macam tu keladi dia ni. Sebab saya letak bahagian yang redup-redup. Redup-redup bawah-bawah tanah, bawah-bawah pokok. Macam tu. Okey, lepas tu ada setengah orang tanya saya, "Kak, kenapa daun saya, daun keladi dia saya ni bergulung?" Kalau yang jenis ni memang suka bergulung. Yang jenis ni memang suka bergulung. Sebab yang jenis ni bila bergulung, macam ni yang nampak. Dia dah mula bergulung. Bergulung tu bermakna dia kurang air. Kalau yang macam ni jaranglah saya dapat bergulung. Dia kurang air pun tak boleh. Tapi keladi dia ni masa kecil memang kita susah nak jaga. Masa kecil kita tak boleh banyak air. Tapi kalau dah rimbun besar macam ni, dia kuat air. Macam ni. Nampak yang dah rimbun macam ni. Dia kena banyak air. Kita kena kerap siram. Kita dah boleh tengok lah. Kalau daunnya bergulung ni. Okey. Cara untuk mengatasi daun bergulung. Okey. Daun bergulung ni, kita kena siram banyak air. Siram jenis yang pokok-pokok dah besar ni, yang selalu saya tengok dia bergulung, pokok yang dah besar-besar. Kalau jenis yang pokok kecil-kecil macam ni, jangan banyak air. Kering aja baru kita siram. Kering aja baru siram. Jangan lembap tanahnya kita siram lagi. Dia becek. Okay. Kalau yang bergulung, kita siram banyak-banyak air tu dalam waktu macam petang. Pukul 6. Pukul 6 macam tu. Kalau kita siram pagi pukul 8 tu tak guna sebab ada cahaya matahari kan. Okey. Malam kita siram dia banyak-banyak air. Lepas tu kita biarkan kat tempat redup. Ataupun letak di dalam bilik air.
dalam bilik air tu kan sejuk, berlembap macam kan. Dia suka tempat lembap-lembap. Ataupun kalau korang tak nak letak dekat bilik air, macam bilik air korang sempit ke, kecil ke kan, korang letak di bahagian pokok-pokok yang rimbun. Ha, korang siram banyak-banyak. Besok pagi tu korang tengok, mesti daun korang dah tak bergulung. Ha, saya pun pernah juga, tapi pokok ni lah yang kat belakang saya ni. Ha, daun yang panjang ni memang kerap bergulung. Kalau bergulung je saya dah tahu dah, mesti dia kena siram banyak air. Ha, dah tak ada gulung dah. Ha, dah tak ada gulung dah daun dia. Ha, kalau macam ni jaranglah pokok saya bergulung. Ha, macam ni. Okay. Ha, baja pun, pokok keladidia ni dia tak suka dengan baja tau. Macam orang nak baja dia tu ada cara dia. Korang tak boleh terus baja dekat pokok. Ha, okay. Baja tu, contoh korang pakai baja organik. Okay, pakai baja organik. Korang bancuh satu sudu di dalam air. Ha, keladidia ni korang tak boleh terus korang letak dekat pokok. Korang letak, larutkan di dalam air. Air gelas macam ni lah cukup. Okay. Korang larut di dalam air sampai baja organik tu larut. Lepas tu korang siram. Siram jangan kena pokok. Korang siram di tepi-tepi pasu. Di tepi-tepi pasu. Itu pun sebulan sekali je. Jangan kerap. Keladidia ni dia tak suka macam baja-baja. Kalau boleh, kalau korang nak lagi elok, kalau korang tak nak guna baja, macam saya, saya jarang guna baja organik dekat keladidia. Saya kerap siram pakai air beras. Air beras dengan bawang besar, bawang putih. Saya selalu buat macam tu. Itulah dia subur. Saya memang tak pakai baja sebab keladidia ni memang allergic pada benda yang panas dan baja. Macam tu. Saya pakai baja organik. Okey, beras, air beras yang korang cuci tu daripada korang buang. Okey, memang saya untuk keladidia memang saya pakai tu. Air beras, bawang putih, bawang merah, korang blend satu cukup. Satu bawang kecil lah, bawang merah kecil tu dengan bawang putih. Korang letak dekat dalam, korang blender, dah blender halus, korang letak dalam air beras tu tadi. Air beras tu korang siram. Siram kena dekat bahagian dalam pasu. Jangan kena dekat daun dia. Kena dekat dalam pasu. Bila kalau daun kadang-kadang dia mercik keluar, dia tak kena dekat akar. Paling bagus korang letak dekat dalam akar. Dekat siram dalam pasu. Macam tu. Lepas tu saya selalu, petua saya kalau pokok keladidia ni, nak tahu petua saya apa? Saya selalu pakai apa orang panggil tu? Ajinomoto. Kalau Indonesia panggil micin ke? Tak silap saya. Saya pakai Ajinomoto. Tu pun kadang sebulan sekali, 3 minggu sekali saya pakai Ajinomoto. Tapi kalau dah lebat macam ni, saya tak pakailah Ajinomoto. Kalau kecil macam ni saya pakai Ajinomoto bagi dia lebat. Kalau dah lebat macam ni, saya siram je pakai air beras tu je. Beras dengan bawang putih, bawang merah. Itulah petua saya. Okay. Tak nak berbuang masa lagi membebel tak habis-habis. Okay. Kalau ada yang tak faham macam mana menjaga keladidia ni, boleh je mesej dekat saya. Komen-komen dekat komentar tu. Okay. Saya nak ajar korang bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok keladidia. Okay. Macam mana nak memperbanyakkan. Nampak yang warna purple. Saya tak nak memperbanyakkan ni. Ni dah ada dah 2-3 anak dia. Saya nak memperbanyakkan ni. Ni yang dah besar sangat ni, nampak. Dah besar sangat ni. Keladidia ni senang je korang. Korang nak memperbanyakkan, senang je. Sebab apa saya cakap senang? Dia pakai akar je. Yang dah ada ni, anakannya. Korang cari anakan. Lepas tu korang memperbanyakkan. Saya banyaklah dah pokok-pokok macam ni. Tengok. Pokok-pokok macam ni banyak dalam pasu saya.
Sebab bahagian dalam yang kat koridor tu banyak burung, burung-burung suami saya. Kadang suami saya pun pelik. Dia dah lepaskan burung tu. Burung tu datang balik. Kadang abang saya lepaskan, dia datang balik. Datang balik, masuk sangkar lah balik. Dia suka kot masuk dalam sangkar. Ni daun-daun yang macam ni, yang tumbuh pokok-pokok macam ni, tahu apa? Makanan burung lah. Makanan burung dia dah patuk-patuk-patuk tu jatuh kan. Atasnya ngam-ngam burung. Itulah. Okey, kita memperbanyakkan. Okey, kita ketuk-ketuk sikit. Okey, nampak tak kurang? Okey, kita ketuk-ketuk. Kita ketuk-ketuk dia. Lepas tu perlahan-perlahan kita keluarkan dari pasu. Kalau pakai pasu plastik ni saya suka. Sebab apa saya suka? Senang keluarkan dia. Ha, nampak. Kita dah ketuk-ketuk, senang je kita nak keluarkan dia. Ini dah dekat 3 tahun lah. Nampak tak kurang? Ini dah dekat 3 tahun dah saya belum. Tak gemuk sangat, pasu pun besar. Okey, kita memperbanyakkan. Tanah yang ada dalam pasu tu kita buang ya. Sebab dia dah lama saya tak buka tanah. Okey. Kita buang. Lepas tu kita letak dalam ni dulu. Okey, senang je korang. Korang ketuk-ketuk dulu. Buang tanah yang ada tu dulu, baru korang nampak mana akar dia. Tapi keladi dia ni senang kita nak memperbanyakkan. Dia dah lembut. Korang ketuk-ketuk je. Okey, nampak macam ni. Korang bagi dua. Ha, bagi dua perlahan-lahan ke korang. Ha, macam ni. Bagi dua. Nampak? Dah dapat dah dua pokok. Okey, kalau korang nak memperbanyakkan lagi, kalau saya suka lebat-lebat. Memperbanyakkan lagi ni boleh dapat lagi. Dapat lagi dua. Okey, yang ini induknya. Tengok dia dah ada bunga. Kalau pokok yang dah lama, keladi dia ni yang dah lama, bertahun-tahun dia akan tumbuh macam ni. Bunga dia. Nampak? Ha, okey. Yang ini kita repotting mana daun-daun yang dah kering-kering, kalau ada lah. Kering macam dah layu-layu, korang buang tu. Kadang daun yang dah lama lah. Daun dah lama. Okey, kalau korang memperbanyakkan, dia lagi lebat lah. Ha, dia lagi lebat, nampak ada lagi. Yang nak tumbuh tu, nampak. Ha, dia nak tumbuh lagi banyak, pucuk-pucuk baru. Okey, kalau pucuk-pucuk baru ni banyak, korang memperbanyakkan lagi, senang. Dia boleh banyak lagi. Okey, kita pakai tanah. Kat rumah saya yang ada tanah. Tanah organik dengan sekam mentah. Saya ada order tanah lagi, belum sampai. Saya kalau ambil tanah banyak sikit memang, saya ambil dalam 20 pack. Tapi saya yang selalu saya order tanah campuran, tanah organik. Ia ada campuran dengan baja. Tapi kalau macam pokok keladi dia ni, tak perlu korang taruh baja. Sebab dalam tanah campuran tu pun dah ada najis binatang. Kalau najis binatang tu okey lah, sebab dia tak ada banyak pun najis binatang dalam tu. Saya suka pakai tanah organik. Bila tanah organik dia ada campuran-campuran dia. Korang tinggal taruh sekam bakar dengan sekam mentah. Itu je yang selalu saya pakai. Tapi kalau keladi biasa tu, mesti saya pakai sabut kelapa. Sebab keladi ni dia suka lembap. Lembap sangat pun tak okey. Tak perlu banyak-banyak lah sabut kelapa tu. Okey, korang masukkan tanah di dalam pot ni tadi. Nanti tanah yang kita nak memperbanyakkan tu, ada pasu lain kita tanam. Kita masukkan.
ni pun dah nak habis dah tanah-tanah saya. Saya order tapi belum sampai lagi sebab dia tak boleh datang ke tempat saya. Okey, nampak tak korang? Okey, masukkan perlahan-perlahan. Jangan tekan-tekan ya korang. Jangan tekan-tekan. Dah tegak ke belum? Minta maaf lah ya, selalu ramai juga orang komen, kak pakai sarung tangan, kak pakai sarung tangan. Akak tak suruh, tak suka pakai sarung tangan. Lagipun tanah yang akak beli ni, alhamdulillah lah, tanah dia tak ada campuran macam benda-benda yang sepatutnya dalam tu lah. Dia tanah organik ni bersih, dia tak ada macam barang-barang tajam. Belum pernah lagi lah saya jumpa ya. Terima kasihlah korang selalu nasihatkan saya kalau ada benda yang saya kurang. Tak apa, saya okey je. Tapi memang saya tak suka pakai sarung tangan. Bila pakai sarung tangan, kita tak boleh merasa akar dan pokok. Bila kita tak merasa akar dengan pokok, kita takut nanti pokok tu batangnya patah. Kita terlampau kasar. Kalau kita tak pakai sarung tangan, kita boleh rasa macam mana dia punya... kita guna nak pegang tu macam mana. Nak pakai sarung tangan ni kita tak boleh rasa bagaimana keadaan pokok tu. Nampak. Okay, senang je pokok keladi Dian. Lepas je korang dah tanam ni, korang terus siram ya. Tapi jangan air banyak sangat siram. Nampak. Ini pun nampak tadi kan gemuk sangat. Ini pun masih besar lagi, masih rimbun lagi. Nampak. Okey, yang ni kita boleh buat dua. Okey, nampak. Okey, ni kita dah jadi dua. Banyak juga anakan dia nampak tumbuh. Okay, kita masukkan tanah lagi. Kalau kita nak tanam keladi dia ni, kita buat 1:1. Tanah 1, sekam bakar 1/2, sekam basah 1/2. Kalau ada sekam bakar lah, macam saya dah habis kehabisan stok. Boleh juga guna macam ni pun boleh juga. Janji media tanah tu poros. Saya suka media tanah poros. Bila media tanah poros, kita siram dia terus keluar airnya. Okey, kita masukkan perlahan-perlahan. Kita masukkan tanah. Jangan tekan. Saya selalu cakap, jangan tekan, just ketuk-ketuk aja. Kalau tekan nanti pembesaran akar tu terbantut sebab dia terlampau padat. Tanah tu terlampau padat sebab kita baru tanam kan. Kalau baru tanah, kita baru tanam, senang akar tu dia nak membesar. Sebab dia, kita jangan stres lah. Akar tu jangan stres. Sebab apa saya cakap jangan tekan? Akar tu jangan stres. Kalau stres nanti susah nak ni tumbuh, takut mati. Mana yang layu kita buang. Banyak daun-daun lama ni layu. Okey, kita besar-besarkan sikit dia punya daun ni. Dah jadi. Yang kedua, lepas tu satu lagi. Ambil tanah. Tanah yang lama kita buang ya. Kita dah tak payah pakai lagi. Tanah ni kalau boleh, kalau korang nak tukar dia, kita pakai dalam 4 bulan. 4 bulan ke 3 bulan ke? 4 bulan ke 3 bulan ke kita dah perlu tukar. Kita tukar tanah dia. Sebab apa saya kata tukar? Sebab
kadang tanah tu dah tak ada macam dia punya tanah-tanah tu dah tak ni lah, dah tak ada vitamin-vitamin untuk dia lah. Macam tu lah contoh. Okay. Lagipun kalau korang selalu tukar tanah, korang boleh tahu dalam tanah tu ada apa. Kadang-kadang ada semut duduk dalam tu. Semut pun tak elok, banyak cacing pun tak bagus. Bila banyak cacing, dia ambil khasiat dalam pokok tu. Cacing tu dia memberi, dia ambil khasiat dekat dalam tanah-tanah kita tu. Ha, dia yang makan, bukan pokok kita yang dapat khasiatnya. Ha, dia orang yang gemuk, dia orang yang tambah ni khasiat. Ha, tapi alhamdulillah lah, sejak saya pakai tanah organik ni, campuran, dia okey. Dia tak ada cacing dalam tu. Ha, nampak. Dah siap. Dua pokok kita. Ha, nampak. Okey, itu cara-caranya untuk kita memperbanyakkan lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada benda yang tak faham, lepas tu ada nak buat video untuk apa, boleh je komen di komentar saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang selalu support video saya. Bye.